guys. Kita lagi off road guys. Yang di belakang. Hati-hati. Wah, jalannya sim sekali. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Allah Akbar. Ekstrim sekali guys. Pelan-pelan Pak Sopir. Waduh. Tampak ini di dalam. Waduh, benar ekstrem euy. Guys, ekstrem. Wuh. Awas ranting, Bang. Awas ranting. Aduh, guys, ini kagencet, guys. Tahu euy, guys. Seumur-umur kakara kagencet tahu, guys. Wah. Kan keren ya kan. Pak mau air lantai ini ya Pak? Oh, saya di payung. Jadi sekarang persiapan mau berangkat, jadi wah ini diriungkeun bukan nama, ayo gaskeun Bu. Well ya bukan ya. Ya, very good, very well, merekut ulah rewel. Oke, gaskeun. Awas kan takut roboh. Oh. Halo guys. Oke. Halo. Kita siap berangkat. Siap. Oke. Okay. Kenalin dulu, dah. Kenalin. Oke. Kenalin namanya. Seperti biasa, saya bersama partner in crime. Siapa ini? Ibas. Ah, Ibas. Kumaha barudak? Oke, berangkat. Dadah. Asa. Sini dulu, lihat sini. Lihat, udah ada dulu. Jadi kerennya Jeep Adventure Cisoka itu bisa dijemput ke rumah ya. Jadi buat kalian yang ke Sumedang, nginep di hotel atau yang punya rumah di Sumedang, bisa dijemput langsung dari tempat tinggal kita atau dari hotel. Itu bisa langsung naik Landy ini. Oke? Seperti apa keseruannya? Gaskeun pokoknya mah. Seperti biasa bersama tim Riwe. Maju tak gentar membela yang bayar. Wah, pokoknya mah. Siapa kamu? Kita di checkpoint 1 kebun teh Marga Windunya omnya Marga Windu. Jadi di sini kita trekking jalan kaki guys. Ini mobil yang kita tumpangi. Wah, well Andy pokoknya. Tuh, jago nanjak sama pokoknya. Wah, bagaimana perjalanannya nih? Treknya bagus nih. Keren ya. Nanjak. Belum terjamah nih, kita viralkan Mbah. Oke. Kumaha budak? Well. Hoi. Apa tuh? Baju-baju. Ya udah. Di sini tersedia juga tempat jajanan ya. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah bawa makanan juga enggak apa-apa. Ada sepertinya ada kopi nih. Eh,
banyak yang nonton, subscribe dulu guys, subscribe ya. Nah. Jangan lupa subscribe and like. Gas ke. Subscribe ya. Di sini ada warung Banrek, Mang Emok. Wah, well ya. Ini lahannya lahan garapan masyarakat, bukan perkebunan PTPN. Oh. Terus untuk pengolahan teh pun biasanya kita tradisional karena memang belum ada pabrik. Ya hanya baru sebatas teh hijau. Biaya teh bi. Ya. Lah. Ini apa ini teh? Teh. Ini teh. Ini teh berarti. Teh asli sini. Ya. Aduh, iya. Ini teh. Ya. Teh di sini. Mau ke air lagi? Iya, bagus enggak? Kayaknya wangi banget ini mah tehnya. Sukrada. Saya tadi nyanyi dulu. Bagus mah beser. Jadi di checkpoint pertama ini dia ada tempat ngecamp juga, lalu di sini di warung Banrek kita disuguhin ini nih teh ya, teh yang diracik masih tradisional, ini harum banget teh di sini tuh. Well, dari checkpoint pertama perkebunan Marga Windu, kita sekarang trekking atau jalan kaki ke arah kamar kaca. Ini olahraga nih. Well sekali ini. Jadi naik jeep dulu, naik landi, terus checkpoint pertama kita disuguhin teh asli di sini Marga Windu. Lalu halo, sekarang kita jalan kaki. Ya nggak terlalu ekstrim tapi ada nanjak. Saya sudah lumayan oleng sih sedikit. Keren banget ini trekkingnya, guys. Tadi kita dapat satu curug dan di depan kita sekarang ada curug lagi, guys. Well, iya mah. Pokoknya mah well, well pisan nih, pak. Well. Ada curug, guys. Nah. Kesana. Ini dia rombongan. Well. Jadi selain naik jeep, kita disuguhkan trekking jalan kaki. Ini saya udah jalan sekitar 2 kilo dan belum nyampe. Jangan pakai sepatu yang ini ya, jogging ya. Bagusnya pakai sepatu gunung. Di sini ada lagi ya. Ada. Wah, ini. Tambah wela. Tapi sedikit. Kecil tapi keren ini. Iya. Hati-hati licin. Hati-hati. Ah, basah sih sepatunya. Euy. Aduh, ah. Ieu mah meuli sejuk, ah. Edan euy. Edan aslina euy. Lewat situ aja, Mi. Aduh. Ini. Jalannya banyak rintangan dan halangan, tapi bisa dilalui oleh Pan Persi. Hah, jadi main bola ini mah. Ayo terus, lewat terus. Ayo. Aduh. Well, ini mah tuh. Sampai dongko-dongko ini jalannya. Wah, banget. Geus mah mayar, titah capek dia lah aing mah euy. Well, pokoknya mah. Aduh, iya ya, tur guide kita. Gua pamit. Ah, dadah. Well nggak? Well. Setelah perjalanan kurang lebih 3 kilo, 30 menit, sampai ngoronang, sampai, wah pokoknya mah, penuh perjuangan. Kita sampai di puncak. Di sini ada saung. Well pisan ya. Yuk. Ini mah, terbaik. 40 menit. Target kita melebihi target nih. Melebihi target. Target 40. Ini 50 menit. Ya. Langsung kita sampai. Ajar tahu dulu. Yang penting kita sekarang cukup tahu aja lah. Di atas kita ada saung. Tadi kita lewat hutan sana. Guys. Sekarang kita jalan lagi. Tadi itu checkpoint kedua. Mulai trek off road.
balapan off-road ini. Well, teman-teman, di belakang saya gunung, di pinggir saya gunung, di tengah-tengah Pulau Jawa. Bayangnya bingung, dalangnya bingung. Nu penting bisa seserian. Pura-pura bahagia. Gaskeun. Padahal stres ini. Di sepanjang jalan kita banyak ranting, guys. Awas sebelah kanan banyak ranting. Banyak ranting sebelah kanan, hati-hati. Guys. Kita lagi off-road, guys. Hati-hati. Wah, jalannya sim sekali. Pelan-pelan, Pak Sopir. Pelan-pelan, Pak Sopir. Allah, Akbar. Wah, ekstrim sekali, guys. Guys. Pelan-pelan, Pak Sopir. Waduh, tampak ini di dalam. Waduh, bener ekstrem, eh, guys. Ekstrem. Wuh. Awas ranting, bah. Awas ranting. Aduh, guys, ini kagencet, guys. Ku tahu, eh, guys. Seumur umur kakaknya kagencet tahu, guys. Wah. Keren dia kan. Pak mau air ini ya Pak? Wah, di payung. Tak ganjat, tak ganjat. Bobo. Bobo ya. Naon ya? Awas toh. Awas toh. Oh, awas ya, oke, oke. Waduh. Waduh, waduh, Bang. Mas lu duduk ke tengah, Bang. Tunduk ke tengah, ke tengah. Ini banget nih, takut gua. Bebek. Kenapa, Kak? Udah gitu aja. Orang mah pada ketawa. Wah, murah gue. Mengedar lewat adalah biji ya. Ini sebelah kanan kita jurang, guys. Tuh, gawir. Gawir ini. Karena ini kalau pasang krom gini mobil. Mas Beb, saya manggil Beb. Oh. Saya manggil. Allah. Allah. Awal-awal kita awal-awal kita happy. Akhirnya. Beb, jangan terlalu pinggir, Beb. Beb, nggak seimbang, Beb. Nah, buat yang seneng camp, di sini sudah disediakan di daerah Kampung Cisoka. Tuh, well, banyak banget
Jadi kalau naik jeep ini kita akan melewati perkemahan ini, tempat camp. Setelah di Kampung Cisoka, kita jalan, suasananya kira-kira seperti ini. Keren sekali ini. Kampung Cisoka. Kampung Cisoka ya, Nak? Dulu bedeng, dulu bedeng. Bedeng? Pemetik. Oh, bedeng teh tempat ini pemetik. Nah, kita makan di sini. Stop. Nah, warung makannya namanya Stop. Sebelum lewat, liwat dulu. Ah, mantap, weh. Setelah beroprod-oprod ria, saatnya sekarang makan. Ini dia menunya. Ada, wah, ikan bakar, jengkol, coy, sambal, dan ini. Oke, gaskeun dah. Setelah makan, kita sekarang mau foto-foto di Eco Green Park. Ya, Mang ya? Ya. Eco Green Park namanya. Ini well sekali. Cabak. Belakang tuh. Cuma baru dah. Gaskeun pekerjaan mah. Wuh, ini Cisoka Eco Green Park. Well, well nggak? Well. Di sini ada macam-macam danau kecil, bisa naik perahu. Lalu ada buat camping juga. Tuh. Nemu mata air kalau nggak mandi rugi banget. Karena ini dipastikan airnya sejuk banget. Well, gaskeun lah. Wuih. Anjay. Setelah seharian berpetualang, tiba saatnya kita pulang. Nah, ini dia. Apa, biasa hari ini sudah off-road? Seru? Well? Well, ini bersama rombongan. Sama Barudak. Well, ini hari ini sudah beroprod-oprod dia, udah olahraga trekking. Malam pasupir, pelan-pelan pasupir. Nah, ini dia nih jalannya ekstrim banget, lihat. Pelan-pelan pasupir, pelan-pelan. Oh,